Salam musik Indonesia guys, selamat bertemu kembali dengan manusia kamar. Kali ini ya, manusia kamar mengulik sosok bangsawan ya guys ya, dari Pakualaman Surakarta guys, yang menjadi rocker. Dia adalah Bangkit Sanjaya guys. Ini album dari Bangkit Sanjaya. Baik, sambil mengulik Bangkit Sanjaya, saya putarkan dari album terakhirnya guys ya, yang bertajuk Bintang di Angkasa, yang dirilis tahun 2014 guys. Baik, saya putarkan dari lagu yang berjudul Bintang di Angkasa, sesuai judul albumnya guys ya. Ini karangan dari Didit Plastik dan Ipang PIP guys. Dulu Didit Plastik dan Ipang PIP ini satu grup di Plastik guys, yang membawa musik krungge. Ini dia Bintang di Angkasa. Bangkit Sanjaya lahir di Solo 12 Januari 63 dengan nama Ahmad Wijaya guys. Anak kedua dari 4 bersaudara, ada Atila, Mamin dan Nanis, dari pasangan Kapea Sanjaya dan Siti Zaira. Bangkit Sanjaya ini gagasan dari gitarolis ya guys ya. Bangkit Sanjaya gandrung dengan musik sejak kecil ya, sejak sekolah dasar. Dia mulai ngeband dan ikut festival di Solo. Gairahnya sangat besar dan menggelora hingga dia akhirnya hijrah ke Jakarta. Bangkit Sanjaya ditangani oleh Arek Widodo dan Doni Watak, menelurkan album perdananya guys, berbanderol Daun Daun Surga. Album ini mencetak besar dan mengangkat nama Bangkit Sanjaya sejajar dengan para rocker tanah air. Setahun berikutnya, Bangkit Sanjaya mencetak album
Pacu Roda-Roda Gila dengan arahan musisi Arang Widodo, guys. Baik, selanjutnya saya putarkan dari lagu pertama Side A-nya, Selamat Tinggal. Ciptaan dari Dodi Lesmana, guys. Almarhum Dodi Lesmana. Lagu ini juga pernah dibawakan oleh vokalis dari Gigi Arman Maulana, guys. Mungkin kalau dengar lagunya akan kenal, guys. Baik, setelah Roda-Roda Gila tahun berikutnya, tahun 1989, Bangkit Sanjaya menelurkan album bertajuk Tenggo Berat. Musiknya digarap oleh Oca FT Call, guys. Pasar musik masih terus memilih peliknya, guys. Tinggal. Ini, guys, keren kan, guys? Kekasih selamat tinggal. Aku kan pergi untuk waktu yang cukup lama. Selalu di hatiku, cintamu dimanapun aku berada. Dalam setiap langkah-langkahku, tiap jarak memisahkan, namun asmaramu kan tetap milikku. Walau terpisah lautan, bayangan dirimu akan selalu hadir ya, guys, ya. Dan tahun 1990 Bangkit mencoba merilis album barunya bertitel Atila, guys. Bangkit Sanjaya mencoba berkolaborasi kembali dengan Sunya Arang Widodo. Di sini ada lagu terselip, lagu kerennya bertitel Hotel Prodeo, guys. Karya dari Suhunya Arang Widodo. Cintamu dimanapun aku berada, selalu di hati, dalam setiap langkah-langkahku. Oh, biar jarak memisahkan, namun asmara merilis album The Best-nya dengan best cut-nya Jangan Banyak Bicara. Bangkit Sanjaya juga senang berdiri di dalam titer, guys. Dia sangat dekat dengan West Reda dengan titer bengkelnya, serta Jose Rizal Manua dengan sanggar gitar Ananda. Bangkit juga pernah show di Singapura, Malaysia, Jerman, dan Belanda. Tahun 2004 sempat vakum hingga lama, dan tahun 2004 mulai merilis dengan album terbarunya bertajuk Bintang di Angkasa ini, guys. Proses panjang album Bintang di Angkasa ini penggarapannya dilakukan di 4 studio, guys.
awalnya digarap oleh Dodi Lesmana Almarhum dari gitaris punk modern, guys. Dilanjutkan oleh dengan Atur Kaunang pada tahun 2000 dan 2003 disempurnakan oleh Gigit Plastik, guys. Baik, mungkin sekilas singkat mengenai Bangkit Sanjaya. Buat kita semua terus berkarya, terus kembangkan bakat agar menjadi berkat dan terus tebarkan cinta dan kebaikan ke sekitar kita. Salam musik Indonesia, manusia kamar. Terima kasih.